genit, mata genit. Aduh, kutus. Aduh, mata genit. Matanya ya, nggak kelihatan. Ciluk, Mbak. Halo. Bagi kami, Megamendung punya pesona tersendiri. Karena wilayah itu udah dingin, tapi nggak jauh dari Jakarta. Area puncak yang nggak perlu naik macet-macetan sampai atas. Dan kebetulan di wilayah itu juga banyak curugnya yang bisa jadi aktiviti utama ketika kita stay di campsite. Ketika bicara aktiviti saat camping, Samara ini udah pasti harus masuk bursa pilihan campsite di Megamendung. Kenapa? Karena kalau dilihat dari posisi campsite-nya, lokasinya itu benar-benar strategis banget. Dia ada di tengah antara Curug Panjang dan Curug Naga. Dua curug yang aktivitinya beda. Yang Curug Panjang untuk main air aja, yang Curug Naga untuk petualangan air dengan body raftingnya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Grand Canyon untuk sekedar mau body rafting. Trekking ke Curug Panjang tinggal naik kalau dari campsite ini, dan trekking ke Curug Naga tinggal turun. Jadi dia benar-benar ada di tengah, pilihannya adalah naik atau turun. Tipe campsite-nya juga lumayan family friendly ya. Mobil bisa parkir di area campsite, bisa masuk sampai dalam, parkir sebelah tenda, macam camper van gitulah. Jadi urusan loading barang untuk yang perabotan lenongnya banyak lumayan kebantulah kalau di sini. Buat kami, activity adalah proporsi utama ketika camping atau piknik. Pokoknya kalau anak udah bengong celingak-celinguk, nah itu tandanya biasanya udah mulai boring tuh mereka. Activity-nya belum penuh. Kalau menurut kami sih, kita boleh aja camping dengan orang yang nggak terlalu akrab, di lokasi yang nggak terlalu spektakuler juga. Tapi kalau activity-nya bagus, kayaknya bisa ketutup. Kekurangannya bisa ketutup secara signifikan lah. Kenalan lu, sambaran. Satu. Acu. Halo abang. Nanti malam kita barbecue seafood ya. Oh iya. Yeah. Banyak. Dari ini ke bawah. Busuk gitu. Oh enggak, kayak gitu. Leto. Yang punya lagi sholat. Kulernya ditempel-tempelin. Mumpung yang punya lagi sholat. Ini adalah kesempatan kita untuk sabotase jukeboxnya. Sangat menyenangkan. Bukan begitu, Ferguson? Terus kamu niat bawa stiker loh, banyak. Waktu satu, saya satu camping di Yosemite, saya beli banyak stiker di sana untuk saya tempel di sini. Benarkah? Betul. Kita lanjutkan lagi. Karena sudah saat, udah rokat terakhir. Tarik. Kita ketemu fast. Salam, Pak. Kita bawa apa nih, Gan? Cumi. Berapa kilo cumi? Cumi 4 kilo, 3 kilo, udang sama 3 kilo. Cumi 3 kilo, udang 3 kilo. Oke. Terus ikan. Ikan 4 kilo. 4 kilo. Ikan apa ikannya? Ikan kue. Oh, satu lagi nih. Makan malam. Buat nasi malam ayam, yummy. Oke. Apa tuh? Ya. Oke, sama.
Kira-kira berapa biji, Mak? Ya nanti kita tahu. Ini kira-kira berapa orang? 15 aja. Mama. Apa? Yuk, main ke jongkok yuk. Bakar seafood. Ini apa nih? Cumi. Bisa buka toples kan? Iya. Bawa celup papa ketemu tukang warung di ngobrol terus lupa tujuannya ngapain. Cuy, makan cuy. Mama belum diambilin ya, bentar ya. Ini lagi nunggu juga. Bakar satu nang aja. Tang aja udah. Papa enggak nih. Ah, kenapa? Ada genit. Alah. Ah, cepet banget kalau bapak yang minta. Oh, aduh, nggak minta dikasih terus dua. Udah segitu. Kurang, udah masih basah. Basah banget. Basah banget. Halo, Abam. Gimana pikniknya? Suka, seru? Yes, I can see you. You can see me? I can see you. That is too bright. Too bright? Gimana kan pikniknya cuaca hari ini? Cuaca oke. Tempat oke. Enak ini tempat buat lo? Enak. Makanan the best. The best. Itu kita pakai cooler box berapa liter tadi itu? 125 ya? Berapa? Gak tahu. Gede banget. Kan itu cooler box lo berapa liter? 110 liter. Kenapa? Susah baliknya. Ini semua makanan yang kita turunin. Seafood semua. Cumi, udang, ikan, kue. Kue. Baim bawa tas lagi. Kue jauh. Mas Baim, Mas Baim. Mas Baim turun. Mas. Mereka atas kita. Nah, kita angkat ya. Jadi sekarang kita berada di tengah campsite Samara. Di sana itu yang ada mobil hitam nih. Di depannya itu pintu masuknya. Kita berada di tengah. Terus sampai ke atas. Yang ada bangunan hijau ini, masjid, itu udah jalan. Itu batasnya. Sampai ke Pine Forest ini banyak pinus nih. Tetapi bukan bagian dari Samara. Masih berada di tengah. Bangunan di sana itu ujungnya, ini ujungnya. Mobil ini ujungnya. Mobil itu ujungnya. Ini ujungnya, ini ujungnya. Kembali ke gerbang masuk yang tadi. Nggak gede sih ya, tapi cukuplah untuk menampung banyak camper. Kita sekarang lagi piknik aja, nggak nginap. One day trip, berangkat pagi, pulang malam. Barbecue, buka 2 flysheet, bawa kasur angin 2, bawa 2 velvet, bawa meja, furniture camping, dan sekarang lagi masak seafood serta lagi makan semua. Ikan. Aku lama-lama sendok di rumah habis kayaknya gara-gara keseringan camping deh. Ketuker ke bawah sampai rumah mama sendok tinggal segini.
ini ya. Ini juga aku udah nggak tahu sendok aku di mana. Kurang. Mama. Oh, panas banget loh ini.